Usai menggelar apel operasi penyakit masyarakat, razia pekat digelar petugas Satpol PP dan suku dinas sosial pemerintah kota administrasi Jakarta Barat. Tiga lokasi di kawasan Jalan Kalisekretaris, Latumenten, dan Tubagus Angke yang disinyalir merupakan lokasi prostitusi terselubung disisir petugas. Tak sedikit dari mereka yang berlarian kocar kacir melihat kedatangan petugas. Sejumlah PSK yang panik ini membahayakan keselamatan nyawa mereka lantaran lari dengan menerobos jalan raya di saat kendaraan sedang melintas dalam kecepatan tinggi. Bahkan salah satu dari mereka berusaha bersembunyi di balik rumput ilalang agar tidak terjaring razia. Hasilnya, 6 pekerja seks komersial, yakni terdiri dari 4 wanita dan 2 waria, terjaring razia. Razia digelar dalam rangka menjaga kesucian bulan Ramadan dari segala bentuk gangguan penyakit masyarakat. Malam hari ini kami melaksanakan kegiatan tertib sosial sesuai ke-8 tahun 2007. Untuk hasil pada malam hari ini, adanya pekerja seks komersil ada 4. Total ada 4. Pada malam ini juga dalam rangka mengurangi, meminimalisir penyakit masyarakat pada saat bulan suci Ramadan. Setelah didata di kantor kecamatan Grogol Petamburan, sejumlah PSK dan waria yang terjaring langsung dibawa petugas P3S Sudin Sosial Jakarta Barat ke Panti Sosial Kedoya untuk mendapat pembinaan.